Oke, boy, balik lagi sama gue Ali Rais di channel Velg Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini gue lagi dari kota Bali bersama Wayan Fontana. Wah, sepanjang banget sih. Nama panggilan aja. Fontana aja. Fontana. Okay. Boleh. Perkenalan diri lu dong, Om. Oke, nama saya Fontana dari Kute. Udah, itu aja. Singkat amat ya. Nanya apa lagi? Enggak ada sih. Perkenalan diri aja dulu. Ya kan, karena ada istilah tak kenal maka tak sayang kan. Oke, siap. Oke, Om Fontana ya berarti. Oke, yes. Om, ini di belakang kita ada mobil apa ini, Om? New Expander tahun 2002 awal. 2002 apa 2022 nih? 2022. Nah, 2002 kayaknya belum ada Expander. Iya. Masih EPP kayaknya. Oh, iya. Oke. Kenapa pilih mobil ini, Om? Ini sebenarnya Expander yang kedua sih, yang sebelum. Yang kedua? Ya, maksudnya yang sebelumnya yang tipe lama. Uh-huh. Itu 2018. Uh-huh. Pertama kali keluar saya sudah suka gitu. Lihat channel-channel YouTube, tahu dalam-dalamnya. Ya udah pilih Expander. Dari yang pertama. Dari yang pertama. Terus gitu. Ini ceritanya nambah apa upgrade nih? Upgrade. Berarti yang lama dijual. Ganti ini. Gak sayang, Bah? Lebih modis ya, yang new Expander. Yang all new ini lebih modis? Yeah. Oke, okay. Apalagi kelebihannya si all new ini dibandingkan yang lama? Saya suka yang baru, Sal. Wow, gak bisa bekasan ya? Ya, ini karena apa namanya? Modelnya lebih sangar gitu. Modelnya lebih sangar, yeah. Oke. Okay. Tapi kalau dari segi fitur, kenyamanan berkendara, segala macam, menurut Om gimana? Oke, okay. Yang awal itu Matic. Ya. Yeah. Yang ini manual. Gitu. Kenapa? Karena kalau manual lebih lincah gitu. Oke, okay. Berarti lebih cowok banget. Cowok banget. Berarti ini mobil enak juga dong dibawa untuk ngerush gitu ya? Iya, yeah, betul. Ngebut-ngebut gitu. Benar. Enak juga? Enak juga. Oke, okay. Jadi kalau misalnya sebelumnya pakai Matic dan merasa agak boyo, ketika mau upgrade, manual. Terasa banget kalau manual. Terasa capeknya apa gimana nih? Kalau capek kan ya udah pasti. Iya. Kaki kiri masih capek. Iya. Oke, okay. Om juga ikut komunitas juga ya? Iya, ikut Xmog. Apa alasannya, Om? Jujur aja. Menambah relasi. Nambah relasi, apalagi, Om? Nama relasi, senang ngumpul-ngumpul juga. Oh, emang hobi nongkrong? Iya. Sekalian apa, touring, kuliner, kayak gitu. Apa sih keunggulannya ikut-ikut komunitas ini, terutama Xmog deh? Okay. Dari kacamata member nih. Oke, okay. Xmog membernya itu dari berbagai macam background. Uh-huh. Ada yang dari perhotelan, bank. Kalau saya dari apa, perizinan, ngurus-ngurus izin bangunan, izin usaha. Gitu. Wah, ini yang suka bikin. Ah, oke, Om. Iya. Kecuali izin nikah, jangan sama saya. Oh iya dong, izin nikah sama calon mertua dong. Oke, oke, kayak gitu. Jadi kemana kita? Kayak misalnya contoh ada teman driver, kalau ada teman dari luar, ada. Driver yang gini apa ada yang bisa diminta tolong lah. Iya, seperti itu. Terus ada kemarin luar biasa sekali waktu saya ulang tahun, ternyata member Xmog kerja di Hotel Kempinski. Nah, di sana saya merasa apa, istimewa. Bentar, waktu Om ulang tahun, ada member Xmog yang kerja di Kempinski. Iya, jadi waktu makan malam, waktu dinner. Waktu dinner, dikasih surprise gitu. Oh, merasa okay. Jadi istimewa kayak gitu. Iya. Gitu. Berasa jadi tamu VVIP ya. Betul. Ya intinya semua kembali lagi ke relasi. Iya, betul. Mengenal lebih banyak teman, lebih banyak orang. Iya. Kayak gitu. Ada yang dari bank, nggak perlu antri. Oh, ini berkat order berarti ya. Udah ada belum yang member dari atas? Maksudnya? Dari ya. Surga, dari surga. Oh, biar gak usah ngantri. Kalau ada join nih. Seperti itu, ya. VIP lah gitu. Yes. Ya, itu kan berkat dari silaturahmi tadi ya? Iya, benar. Oke, okay. Terus sekarang kita mau ngomongin masalah modifikasinya nih. Ini, okay. Kalau emang kita boleh jujur nih, Expander yang all new ini emang udah ganteng banget ya?
Iya. Iya kan? Benar. Ini apa aja yang menurut modifikasi ini, Om? Velg. Oke. Okay. Ring 18 ya, velg ya. Ring 18. Ya. Kenapa enggak pakai ring 20? Belum berani. Belum berani. Oke. Okay. Ya, belum berani kan. Tapi ada pepatah gini, Om. We never know if we never try. Karena saya tuh kadang-kadang ke proyek. Kadang ke proyek takutnya gini, apa namanya? Oh, jalannya ya. Iya, jalan. Oh, ninjau proyek ya. Iya, iya. Kadang saya keluar keluar Bali ke Banyuwangi bolak-balik gitu. Ya, betul. Supaya bagaimanapun juga supaya tetap ground-nya tetap tinggi ya. Iya, betul. Makanya ini paling tinggi kayak di, kalau di teman-teman. Iya. Ketahuan katanya kucing bisa tidur. Jangan kan kucing, anjing bisa masuk. Kucing masih kecil kan? Iya. Oke. Berarti apa selain velg apalagi nih yang udah dimodifikasi nih? Paling utama penerangan karena sering bolak-balik Banyuwangi. Yes. Makanya ini terang banget untuk terang banget ya. Dari ini headlamp-nya di-upgrade di mana ini? Di Bali Central. Oh, Bali yang Central. Motor ya, BC motor Auto Light ya. Oke. Okay. Apalagi, Om? DVR terus DVR itu ini apa namanya? Dashcam ya? Iya, dashcam yang apa? Spion tengah. Seperti itu. Terus audio sudah. Audio penambahan atau bagaimana? Penambahan, ada prosesornya sama upgrade speaker. Oke. Okay. Upgrade speaker sama nambah prosesor. Yeah. Subwoofer juga nih kayaknya. Iya, yeah, mini subwoofer. Oke, okay. Enak sih jadi. Enak banget. Standarnya juga udah lumayan enak sebenarnya. Iya, yeah, benar. Oke, okay. Apalagi tuh? Ini spoiler. Spoiler apa? Kaca film Black Phantom. Kaca film Black Phantom. Yeah. Kayaknya saya lihat anak Xbox banyak banget yang pakai kaca film Black Phantom ya. Iya. Yeah. Takut ketahuan. Oh, alah, takut ketahuan. Itu toh. Jadi dari beberapa member yang pakai Black Phantom ini kita tanyain tuh aduh oh, alasannya gini-gini. Ternyata ini alasan yang paling valid ya. Takut ketahuan. Yeah. Ya, oke. Okay. Apalagi, Om? Untuk mesin itu. Ada yang di-upgrade nggak? Belum, belum. Belum ini berarti akan ya? Akan. Oh, iya. Ada rencana? Ada rencana. Oke. Okay. Okay. Om, waktu itu ganti velgnya di mana, Om? Di Warrior. Di Warrior? Iya. Boleh nggak, Om, ceritain pengalaman Om waktu datang ke Warrior, ganti velg itu seperti apa sih? Oke, okay, sebelumnya pakai apa? SP yang lama, expander yang lama, itu udah pakai HSR. Gitu. Nah. Jadi udah bukan hal yang baru ya untuk datang ke sana ya. Terus kedua yang ini langsung upgrade dari dealer. Yang lama kan saya masukkan ke sini. Uh-huh. Nah sekarang upgrade yang ini Hyper Black. Hyper Black. Iya. Okay. Berarti udahlah yang dulu pertama inget nggak waktu pertama kali datang ke Warrior gimana pelayanannya segala macam. Oh, pelayanannya gini ramah. Uh-huh. Pastinya ramah, cepat apa? Misalnya mau pesan kan saya lewat IG, lewat IG saya searching kalau sudah suka saya pesan. Gitu. Kirim tinggal kirim foto ya. Iya tinggal kirim foto. Model ini dong gitu. Iya. Jadi nggak ready di gini. Iya. Karena kan model velg kan emang banyak banget ya. Iya benar. Benar. Tapi kena biaya kirim nggak tuh? Nggak. Free. Free kan? Ya. Memang Warrior mantep banget. Ini ada alamat Warrior di bawah sini nih kalian bisa kontak dia tuh teman-teman Bali dan sekitarnya. Iya. Oke, okay. Terakhir nih Om, ada kritik atau saran nggak untuk HSR Wheel atau untuk Warrior? Kalau dengan kondisi sekarang sih, Warrior semakin gini ya pelayanannya ada tambahan apa, balancing, scoring balancing, ya semakin oke okay lah. Ada kritik lain Om mungkin atau saran untuk HSR? Untuk HSR, belum ada sih. Belum ada ya? Kalau saya tuh sistemnya velgnya ini sampai jam 2 pagi saya scroll nyarinya. Nyari. Ngecetnya jam 2 pagi juga. Sampai jam 2 pagi. Nah. Oh. Besoknya baru saya. Padahal enggak apa-apa. Oh gitu. Iya. Saya pesan yang ini. Dibilang ready ya udah pesan gitu. Oke. Berarti so far aman ya Om ya, enggak ada masalah apa-apa aman. Segala macem. Bahkan udah sampai mobil kedua ya. Iya. Om, terakhir nih Om. Sorry ini tadi gue udah bilang terakhir, gue terakhir lagi deh. Menurut lo Om, lebih worth it mana? Dengan value for money ya? Expander yang baru ini atau expander yang tahun 2018 untuk dibeli saat ini dengan harga second? Yang inilah.
Tetap ini? Tetap ini. Wah, kalian para pengguna Xpander yang lama kayaknya perlu upgrade juga upgrade, nih ya. Karena jauh banget ya rasanya? Lebih empuk yang sekarang. Oh, shockbreakernya? Yeah. Suspensi lebih segala macam. Lebih nyaman. Oke lah kalau kayak gitu, Om sekali lagi terima kasih. Sukses selalu. Oke boy, itu tadi cerita Xpander yang terbaru ini bersama Om kita satu ini yang suka ngasih izin. Ya Om, mudah-mudahan sekali lagi saya ucapin terima kasih banyak udah mau datang ke sini, dan terima kasih juga udah percayakan velgnya kepada HSR Wheel. Semoga sukses selalu Om ya. Sama-sama. Segitu dulu video kita kali ini boy. Gua Aldi Resno diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Selamat sore.